Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mbai Mulia Sarif, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Banten. Dengan telah terjadinya peristiwa penusukan oleh jaringan teroris di Menes, Banten pada hari Kamis tanggal 10 Oktober terhadap Bapak Menteri Polhukam Jenderal Purnawirawan TNI Wiranto, kami merasa sangat prihatin dan kecewa atas kejadian tersebut karena mempermalukan masyarakat Banten. Oleh karena itu, kepada aparat keamanan, itu jelas-jelas merupakan perlawanan kepada pemerintah yang sah. Jadi pelakunya harus ditindak tegas dan juga jaringannya dibongkar sampai tuntas hingga kita tahu siapa-siapa di belakang pelaku itu, dan kemudian pelakunya adalah juga bukan orang Banten tapi mereka adalah pendatang. Masyarakat Banten masyarakat yang sangat terbuka kepada pendatang. Siapapun dari etnik manapun, agamanya apapun, sudah ratusan tahun hidup rukun harmonis di tanah Banten ini. Dan kemudian tiba-tiba mereka sekarang para pendatang ini membuat keributan di Banten. Oleh karena itu jangan sampai kami masyarakat Banten marah, yang akan menimbulkan suasana tidak harmonis nantinya. Untuk itu sekali lagi saya berharap kepada aparat keamanan agar menindak tegas pelakunya dan kemudian membongkar seluruh jaringannya. Lalu kepada orang-orang yang selalu menghujat pemerintah, itu diminta pertanggung jawabnya. Karena jangan-jangan boleh jadi orang pelaku ini terprovokasi oleh statement-statement atau pernyataan-pernyataan dari orang-orang yang selalu menjelek-jelekan pemerintah, selalu menghujat pemerintah dan tidak pernah berterima kasih kepada pemerintah yang sah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.